berkelana di udara, terurai terhempas ke bumi. Salam jumpa kita semua, semoga sehat selalu menyertai. Halo, apa kabar netizen? Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Saya, Serka Rosi, akan menyampaikan beberapa berita sekitar kegiatan Mako Pasmar 2. Selamat menyaksikan. Komandan Pasmar 2, Brigadir Jenderal TNI Marinir Ipung Purwati MM, melaksanakan video konferensi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di Markas Komando Pasmar 1 Marunda Jakarta Utara pada saat pelaksanaan vaksin COVID-19 di Desa Tambak Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Selasa 6 Juli 2021. Pelaksanaan 1.000 vaksin Sinovac untuk masyarakat maritim di Desa Tambak Cemandi oleh Pasmar 2 Korps Marinir tersebut merupakan bagian dari upaya TNI Angkatan Laut dalam turut serta mewujudkan tercapainya target 1 juta vaksinasi per hari yang dicanangkan oleh pemerintah. Resimen Kavaleri 2 Marinir merupakan satuan tempur dengan kendaraan tempur amfibi lapis baja yang dilengkapi dengan senjata utama yang melekat di ranpur dan senjata tambahan dengan berbagai jenis dan kaliber. Mulai dari kaliber 7,62 mm sampai dengan kaliber 100 mm. Dan Menkav 2 Marinir, Kolonel Marinir Kakung Priambodo menekankan kepada pengawas senjata agar selalu menerapkan prosedur sesuai SOP, termasuk prosedur pengosongan senjata dengan tujuan untuk keamanan personil dan material. Dalam upaya mencegah penularan COVID-19, prajurit Resimen Artileri 2 Marinir melaksanakan penyemprotan disinfektan di satuan-satuan Resimen Artileri 2 Marinir Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang Surabaya, Kamis 8 Juli 2021. Dalam melaksanakan penyemprotan tersebut, dilakukan dengan mengutamakan lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya prajurit seperti ruangan staf, tempat ibadah, koperasi, pos penjagaan, dan tempat tidur prajurit. Komandan Resimen Artileri 2 Marinir, Kolonel Marinir Aris Budiadi, SPI MM, mengatakan bahwa upaya penyemprotan disinfektan untuk mencegah penularan COVID-19 secara rutin harus dilakukan. Selain itu, seluruh prajurit juga harus selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Prajurit Batalion Infanteri 1 Brigif 2 Marinir bersama aparat terkait lainnya melaksanakan pendisiplinan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Baron Nganjuk, Jawa Timur, Kamis 8 Juli 2021. Komandan Batalion Infanteri 1 Marinir Letkol Marinir Aang Andiwarta mengatakan PPKM darurat harus dilakukan secara kebersamaan. Hal tersebut untuk memutus mata rantai virus. Perlu pemahaman semua pihak untuk bisa mengendalikan diri sehingga semuanya bisa saling menghindari penularan. Seperti kita lihat sekarang semuanya meningkat. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang sudah kewalahan mengendalikan lonjakan kasus COVID-19. Ke-39 prajurit mantan siswa Diktaifib Angkatan 47 mengikuti acara tradisi penerimaan prajurit Intai Amfibi Korps Marinir di halaman Mako Batalion Intai Amfibi 2 Marinir Bumi Marinir Karangpilang Surabaya, Selasa 6 Juli 2021. Komandan Batalion Intai Amfibi 2 Marinir, Letkol Marinir Supriyono mengucapkan selamat atas suksesnya menempuh pendidikan dengan baik dengan harapan ilmu yang telah diterima selama di lembaga pendidikan dapat diaplikasikan di satuan. Jangan segan untuk terus menimba ilmu dari para seniornya. Dengan adanya personil yang baru ini diharapkan dapat membawa perubahan yang positif demi kemajuan dan kejayaan Batalion Intai Amfibi Korps Marinir. Prajurit Batalion Seni Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir bersama Kodim 0804 Magetan melaksanakan TNI Manunggal Membangun Desa ke-111 di Dusun Templek, Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Rabu 7 Juli 2021. Pada program TMMD ini dilaksanakan pembangunan fisik berupa pengecoran jalan desa sepanjang 1.550 meter dengan lebar 2,5 meter, pemasangan talut bronjong sepanjang 50 meter dengan tinggi 3 meter, pembuatan drainase sepanjang 500 meter, renovasi 2 rumah ibadah dan 2 pos kamling. Prajurit Batalion Kesehatan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir melaksanakan penyiapan dan pembangunan tenda lapangan untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi massal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramlan Surabaya
Rabu 7 Juli 2021. Komandan Batalion Kesehatan 2 Marinir, Letkol Laut Kesehatan Dr. Satrio Sugiharto, MSPPD MTR Opsla, mengatakan bahwa pembangunan tenda lapangan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Lamongan tersebut dilaksanakan untuk membantu gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 nasional dalam memberikan pelayanan kepada warga yang sedang melaksanakan vaksinasi massal agar dapat dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Demikian berita yang dapat kami sampaikan dari Mako Pasmar 2 Gedangan Sidoarjo. Jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan dan tetap melaksanakan 5M. Minum kopi dalam gelas, bercengkrama sambil makan ketan. Semoga kita terhindar dari COVID-19 dengan menjaga protokol kesehatan. Saya Serka Rosi melaporkan dari Mako Pasmar 2 Gedangan Sidoarjo. Salam hormat.